Oke, selamat datang para pecinta Tabu Lampot. Kali ini saya akan review Tabu Lampot tin saya ya. Yang paling ujung sebelah kiri saya ini potnya 45. Ini brown turki atau tin coklat, sudah sekali berbuah, sudah kita panen, lalu sedang berbuah lagi, ada 4 biji. Kemudian di sampingnya ada tin TGF, ini eksotis sekali ini tin TGF. Ada beberapa daun tuanya, mari kita buang saja. Jadi biar sedap dipandang mata ya, kalau hijau. Kalau ada yang daun tuanya, buang saja. Oke. Kemudian Negroni ya, Negroni ini juga eksotis sekali daunnya. Nanti kalau sudah besar ini biasanya berubah warna daunnya, maksudnya berubah bentuk daunnya ya. Tapi kalau sudah masih kecil seperti ini, daunnya cakep, eksotis. Negroni ya, jadi ada tin coklat, TGF, kemudian Negroni. Nah, oke, jadi biar pertumbuhannya juga maksimal, lebih bagus. Nah, pangkas saja daunnya dibuang-buang. Oke, ini sudah kita potek ya ujung-ujungnya, jadi biar lebih bagus. Nah, ini mungkin nanti kita potek ya, jadi biar nanti, saya suka yang pendek misalnya, kalau yang pendek dan sebagainya. Kemudian purple jordan ya, atau ungu, tin ungu ini kita pangkas juga. Nah, ternyata karena memang udah tua jadi mudah banget. Ini juga sudah kita pangkas. Mungkin asupan airnya kurang, sedikit kurang, ini kurang maksimal. Kemudian jerin Jordan ini bagus sekali. Pertumbuhannya subur, terlihat dari daunnya ya, daunnya begitu besar, hijau. Kemudian yang ini juga green Jordan juga. Jadi ada 1 2 3 4 5. Ada 5 green Jordannya, yang dipot ada 2. Kemudian ada purple Jordan, ada Negroni, ada TGF, dan ada brown turki yang batangnya agak besar. Semuanya dari cangkok, ini pembibitannya dari cangkok. Jadi memang kalau pagi-pagi ngelihat tanaman seperti ini, apalagi hijau, sedap sekali dilihat. Nah, ini juga pohon batang tuanya kita buang. Batang tuanya kita buang. Ya, oke, biar mempercepat pertumbuhan. Nah, oke, bagi pecinta tanaman tin sangat dianjurkan ya. Ini memang warnanya eksotis-eksotis. Warnanya eksotis-eksotis, ini tin coklat. Nanti mulai berubah warna kalau matang. Kemudian TGF ini juga eksotis. Negroni juga eksotis warnanya. Purple Jordan juga. Sudah ujung-ujungnya sudah kita pangkas-pangkasin, sudah kita potek-potekin. Nah, yang baru berbuah itu brown turki atau tin coklat ya. Kalau tin hijaunya ini memang dia dari stek, pembibitannya langsung dari kami. Nah, memang kalau stek itu kelihatan subur, kalau udah nyaman ya seperti ini, subur sekali, tinggal menanti. Ini juga sudah kita potek-potekin sehingga ranting barunya kan bermunculan, itu tunas-tunas barunya. Nah, ini sedap, sedap dipandang mata juga sedap. Sementara purple jordan ini pertumbuhannya belum cukup maksimal, belum cukup maksimal. Jadi ujungnya baru kita potek dan masih kelihatan masih muda ya, masih kelihatan masih muda. Kemudian Negroni seperti ini ya, masih sama sih. TGF, Negroni dan purple ini pertumbuhannya agak lambat nih. Agak lambat. Sementara kalau brown turki karena batangnya besar sehingga mungkin dia nyaman ya. Nyaman. Nah, sudah mulai bagus pertumbuhannya. Nah, tinggal menanti perkembangan dari TGF, Negroni dan Purple Jordan. Saya memang sengaja memilih, umumnya sih saya biasanya stoknya memang hanya Green Jordan ya, karena warnanya hijau dan paling banyak di Indonesia, sudah umum. Jadi saya butuh yang warnanya ini agak mencolok-mencolok nih, eksotis semua. Ada brown turki, kemudian TGF, ada Negroni, purple jordan, karena memang dari sisi warna sangat menghipnotis sekali, apalagi dari sisi rasa. Tapi biasanya memang kalau yang baru belajar sih, dia ngelihatnya buahnya. Kalau udah warnanya selain hijau itu sepertinya
recommended banget ini gitu. Apalagi warnanya ada yang biru, kuning, ungu, coklat, merah. Mantap sekali. Ya, kita terus melakukan perawatan agar terus berkembang sampai muncul buahnya. Jadi memang ini khusus tertentu saja biasanya, karena memang lumayan nih harganya ya, TGF, Purple, Negroni ini cukup mahal. Brown Turkey juga masih agak lah, yang paling murah memang Green Jordan atau Tin Hijau. Demikian review dari Tabulan Pot Tin dari Kebun Zuhdan. Kita lanjut pada episode-episode berikutnya.